I guess so. I'm going to Korea again. Yeah. Halo semuanya, jadi ini kali kedua aku bakal berangkat lagi ke Korea. Bareng sama siapa? Aduh, ini. Dan sama Gerald. Gerald mulut lu dijaga, bukan Gerald. Apa dong? Kim Yohan. Fresh. Jadi pada kesempatan kali ini gua formal banget bahasanya gimana? Sini gua opening dulu. Yeah. I am YouTuber, you musician. I am a vlogger. You kan musician. Oh iya. Jadi gini enggak? Jadi pada kesempatan sama pada kali ini tidak seperti biasanya. Jadi biasanya kalau orang-orang biasanya itu kalau tidak seperti biasanya, orang-orang biasanya. Jadi biasanya kalau biasanya tidak seperti orang-orang biasanya, tidak seperti biasanya. Kalau orang-orang biasanya tuh kalau ke Korea tuh jalan-jalannya ke Hongdae, ke Myeongdong, Seoul ya, daerah Seoul. Iya, tapi kali ini kita beda. Kita bukan mau ke Hongdae, bukan mau ke Myeongdong, bukan mau ke perkotaan. Bukan, kita mau ke Waingapu. Desaan ya. Jadi ini namanya tuh Gimje sama Andong. Gimje dan Andong ya. Jadi kita bakal ke festival-festival yang ada di sana. Festival-festival yang unik-unik ya, pokoknya dengan yang Nomu Arum Dawo. Ya, banyak lah yang kita bakal explore. Jadi biar kalian tahu aja, kalau Korea itu nggak cuma Seoul aja yang bagus. Terus juga semua ini perjalanan ini kita disupport oleh KTO. Terima kasih KTO. Korean Tourism Organization, sudah mengajak kita, dan yang paling penting sudah menerbitkan visa multiple buat kita. Mantap. Kita bisa ke Korea kapanpun gitu. Senda. Coba. Ini kalau dia sendiri, kayaknya dia nggak akan jadi ke Korea. Terhadap. Gue nyumput pesawat Korea. Gue sembunyiin. Nah, ini orangnya nih. Nah, orangnya sedang mencari, sedang panik for lintasnya. Pak nyari apa ya, Pak ya? Sama lu. Bukan yang gue. Lihat. Yang ada yang abis kehilangan boarding pass-nya nih guys. Beneran langsung gak ngantuk. Ya udah guys, aku mau aku mau teleport dulu langsung ke Korea. Nah, udah di-insure kan. Sekarang kita naiknya bus gitu. Ini lo ngapain nih? Ya, sekarang semuanya lagi jalan-jalan ke Myeongdong sambil nunggu check-in. So, kayaknya kita bakal jajan-jajan, bakal belanja. Let's go. Ini villa atau apa but? Ayo semua pakai ape. Ada burung guys. Oh, so cute. Wow, wow. Cebokannya guys, sumpah. Ya jadi tadi udah belanja sedikit. Pantat gue kering. Jeonju dan boba di Myeongdong, kalian harus coba, ini enak banget. Demi konten, Pak. 1, 2, 3, yuk. Alright, so this is my dress for dinner tonight. Gimana? Rapih ya. Tapi bawahnya jenje. Still with ripped jeans. But it's okay. Let's have some dinner. Let's go. Everybody's here. Hello guys, welcome to my hotel room. Hello.
Ya, pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan berangkat ke Gimje. So, let's go. Selamat pagi. Hari ini kita semua bakal pergi ke Gimje dan main eventnya untuk menghadiri Gimje Horizon Festival. Jadi langsung aja kita markigo. Mari kita let's go. Ketemu lagi Tayo Ijo. Ya, Ger, jadi sekarang kita berhenti sebentar untuk makan bubur kerang ya, Ger. Tadi namanya apa masih ingat? Jangan ngetes ya. Nah, Pyeongsan Bajirak Jeopyeongtek. Pyeongsan Bajirak Jeopyeongtek. Kita bikin gochujang. Terus ini taruh di sini. Kalau habis langsung kita campur ya. BTW ini daging mentah ya guys, yang warna merah. Beef mentah, so it's okay. Ayo kita makan. Nah, jadi kerangnya. Ya, jadi inilah main course kita hari ini, bubur kerang. 1, 2, 3. Kelewatan. Maksud soyo. Samsamda. Samsamda. Yo. Ya, kayaknya sekarang kita ada di Sumedang, guys. It's raining. Keren banget. Hujan-hujan juga masih tetap keren. Ya, benar guys, ternyata kita lagi ada di Sumedang. Jadi ini guys, tempatnya agak serem gitu sih. Tuh. Kenapa aku udah tadi bilang kayak di Sumedang? Soalnya kampung halaman aku di Sumedang, nenek aku tinggal di sana, dan pas aku jalan-jalan ke Gimje ini rasanya kayak pulang kampung ke Sumedang gitu. Jadi aku bilang kayak di Sumedang. Kak, potret ke landscape kak buat YouTube. Anu, jangan dong goblok. Oke, jadi kita bisa bikin ini kue beras. Asalnya kayak gini nih, aku bikin kayak gini lucu-lucu. Terus nanti ini dibungkus pakai ini, di wrap the whole thing, and then dicelup-celupin ke sini. Samgyetang. Oh my god. Ini kayak ayam satu ekor cuy. Ayam satu ekor kita makan sendiri. Bandung. Alright. Enggak pedas, sayang. Ya guys, so sampai besok kita ketemu di Gimje Horizon Festival. Jadi katanya Gimje ini terkenal akan berasnya. Jadi di Korea ini katanya beras yang paling bagus adalah dari Gimje. Jadi besok itu ada festival untuk merayakan pesta panen, seperti itu katanya. So, sampai besok. Dah. Oke, semua udah siap. Tinggal berangkat. Sekarang aku mau minum banana uyun. Yeah. Dan kalau hari ini dingin, kayaknya aku bakal pakai hoodie Rezarmi 2.0. Yay! Bagi kalian yang belum tahu, ini adalah hoodie buatan aku, desain aku sendiri. Dan kalau kalian mau, kalian bisa dapetin di IG-nya rzd.goods. Oke, ada di sini. Twing!
Harganya 300 ribu aja dan kalian udah dapet eksklusif tote bag Reza Army. Dan ini bisa shipping kemana aja. Kemarin baru ada teman aku dari Malaysia, dua orang baru beli. So yeah, thank you so much. Ya, jadi kita lagi bikin makoli bowl ya, gitu ya. Iya. Terus kita sekarang lagi mencetak ini. Mencetak semua. Kita tulis Reza in Hangul. Eush. Bukan ini sama istri kak. Hey, is this correct? My name in Hangul. This is my name. Reza? Yeah, Reza. My name. Your name. So where are we now, sir? We're at Gimje Jipyeongsan Festival. Oh, so this is the festival will be held? Yep. Okay. But first we're gonna eat, right? We're gonna have lunch. We're gonna take a short look. Oh, we're gonna take a short look first. Eat. So very soon. Okay. Oh, wow, so many flowers. Negara berflower. Wah, gantung diri bosku. Oh my. Get this space. I only speak English. Kayaknya nanti malam bakal nyala nih. Look at that view. Dude. Kelihatan cuy. Festival banget, Seth. Ya, jadi sekarang kita mau makan. Jadi gimana Kalbitang itu sekedar informasi diam enggak? Dia mau nge-vlog nih, diam enggak? Kalbitang. Diam enggak? Ya udah nih. Bareng-bareng. Ayo bareng. Kalbitang itu jadi Kalbitang itu kayak sup tulang. Lu ngomong juga dong, kok gue ngomong. Kalbitang itu adalah jadi kayak Kalbitang itu adalah sup tulang ikan, guys. Jadi kayak misalnya Nah, ini hampir sama kan kayak samgyetang kemarin, cuma ini diganti jadi tulang iga. Dari bangsa 30 tahun lagi lah. Si emak. Akhirnya aku mendapatkan odeng, cuy. Let's try the main course. Cobain enggak? Ada yang aneh, guys. Kita kedatangan makanan. Nih, kenapa nih akar yang hintai? Ini langsung dicabut, Ger, dari kebun, Ger. Enggak dong. Iya, ini ginseng. Ini akar ginseng. Akar ginseng. Cobain yuk. Ini nih, bocor sini nih. Biar manis, kayaknya. Pretty much. Kayak makan wortel. Dia apa yang menyenangkan? Iya. Wortel. Ini gak apa yang menyenangkan? Not bad. Kepiting cuy, ini telurnya, ini kepitingnya mentah. Iya kan? Bukan lampu yang tadi siang nih sekarang dinyalain. That is a giant disco ball. Menurutku semua. 4, 3, 2, 1.
Arumdawo. Jadi cara makannya ambil ini sayur kol. Ini sayur kol ya. Sayur kol. Kol. Terus ini daging di sini. Daging anjing. Terus dibungkus. Kita makan daging anjing dengan sayur kol. Makan daging anjing dengan sayur kol. Keren. Ini kan tak okey kita. Biasanya pakai tak okey yang ini. Carbonara kan ini yang ini. Oh. Guys, aku mau mukbang angin. Lihat ini angin Korea, guys. Ya, sangat lembut. Lembut. Gimana rasanya? Kayak yang sedikit hampa, tapi kayak yang hampanya tuh enak. Shrimp. Kamu coba rasanya. Goyang dong. Oke, jadi kita lagi nyebrang sungai Namgang, Nam River. Terus jembatannya ini goyang-goyang ya. Jadi kita udah nyampe di Namgang Lantern Festival. Begini nih. Geralt being Geralt. Okay. Coklatnya enak banget. Ya. Jadi kita dikasih ini lantern atau lampion. Jadi nanti kita bakal nulisin harapan di lampionnya ini, lalu kita bakal hanyutin di Sungai Nam atau Namgang. Yang realistis ya. Jadi ini. Terus juga I want my first album. Aku pengen banget suatu saat nanti punya album sendiri. Kemarin kan single udah, dan semoga album bisa terrealisasikan. Dan terakhir, I wish I could meet Jungkook BTS. Kita semua pawai guys, pawai obor guys. Kita naik perahu guys. Naik perahu. Jadi kita ini mau dayung. Harapan aku bakal di. Nih, terima kasih. Siapa yang mau? Jerry, April dulu. Semoga harapan ke April terkabul ya kak. Amin. Awas, Uci tak awas ya belakangnya. Jebal ja, let's go. 네, 이 소식은 남강 유등 축제 추억의 등 띄우기 행사장입니다. 많은 분들께서. Ya guys, jadi tadi aku habis bantu dayung perahu segede ini tadi bareng-bareng sama teman-teman, dan juga aku bantuin untuk float, untuk ngapungin si lanternnya, si lampionnya ke Sungai Namgang. Ya, rasanya seneng bisa ikut kontribusi di Jinju Lantern Festival ini. Kita udah sampai Curug Dago. Yeah.
Ya. Asik. Guys, itu kepala babi beneran, guys. Jadi mereka lagi ritual gitu. Bang. Jadi kita lagi melihat pemandangan Hafo Village. Ini desa yang udah ada dari zaman dinasti Joseon dulu katanya. Ada genteng yang bagus warna hitam dan genteng dari padi. Katanya kalau genteng hitam ini bangsawan dan kalau genteng padi ini adalah rumahnya pembantu. Ayo. Ini rumah apa? Ini rumah raja. Jadi guys, ini adalah rumah orang yang pertama kali tinggal di desa Hahoe Village ini nih. Rumahnya kayak gini. Jadi ini adalah rumah udah berumur 650 tahun. Karena orang pertama yang pindah ke sini itu 650 tahun yang lalu. Mau tinggal di sini mau? Nah, ini udah dari 650 tahun yang lalu, guys. Ih, cakep. Guys, kita ada kayak lagi di kampus gitu, guys. Ini kampus dari zaman dinasti Joseon ya. Kampus jadul, guys. Nanti Telkom University dulunya kayak gini kayaknya, guys. Nah. Tuh. Itu dari zaman dinasti ada, guys. Itu namanya Arum Dawo. Dia mau menerjemahin, guys, tapi bapaknya ngomong terus. Dia sampai lupa. Jadi dia lupa. Pasirannya tuh begitu warna-warni. Kenapa? Karena enggak ada sinar matahari. Kalau ada sinar matahari tuh pemandangannya beda, intinya itu. Udah, sabar. Gerald habis membajak sawah. Ya halo guys, aku baru keluar dari hotel. Hari ini adalah hari terakhir aku di Korea. Jadi nanti flight aku jam 3 sore. Dan sekarang itu lagi jam 8:30 waktu Korea, 8:30 pagi. Terus aku harus ada di hotel lagi jam 11:30. Dan sekarang aku mau jalan-jalan. Dan sekarang aku mau jalan-jalan ke Myeongdong sendirian. Jadi semoga aja nggak nyasar ya. Aku rencananya mau beli oleh-oleh buat teman-teman, buat keluarga. Dan ya, beli snack-snack Korea semacamnya. Aku mau ini sih, yang pasti aku mau beli kawasaki-kawasaki lucu yang ada di underground marketnya Myeongdong. So, ayo kita jalan-jalan sendiri yuk. Semoga nggak nyasar. Jadi di antara 3 kota yang aku kunjungin kemarin-kemarin tuh aku paling suka Jinju ya, Jinju Lantern Festival. Tapi di Andong dan di Gimje juga gak kalah serunya. Dua-duanya seru. Dan tiga-tiganya tuh vibes-nya beda-beda. Jadi waktu di Gimje kan kita siang-siang panas-panasan festivalnya, main layangan. Terus waktu di Jinju kita festivalnya malam-malam ya kan, dingin. Terus waktu di Andong juga kayak beda lagi suasananya, itu dingin banget parah waktu di Andong. Festival topeng. Jadi benar-benar 3 kota itu tuh vibes-nya beda banget ketiganya. Dan yeah, I really enjoy it. Sangat-sangat exciting untuk
balik lagi. Kalau nggak salah sih underpassnya yang ini ya. Ada wortel. Nah, kita turun di sini kalau nggak salah buat ke underground market. Masih pada tutup, guys. Nah, ini toko album langganan teman-teman ya. Yes, aku nemu nih. Nemu tempat kosaki-kosaki lucu. Nih, cuma 1000 won. Kalau beli 10, dapat bonus 1. Ayo kita beli. Jadi kita udah beli banyak banget. Ayo sekarang kita bayar. 15.000, guys. Ya, mantan nih, Dok. Beli odeng. Beli odeng lagi. Beli odeng dulu ya, guys. Ya guys, jadi udah balik ke hotel, tadi udah beli macem-macem ya untuk menghabiskan duit 50 ribu wonnya, udah beli baju, beli kemeja, udah pada dimasukin tas sih. Aku maaf aku nggak sempet tunjukin ke kalian soalnya emang buru-buru, udah mau 11.30, jadi ya ayo kita pulang. Arum dawo, arum dawo, arum dawo, arum dawo, arum dawo.